Pasukan Vladimir Putin mendeteksi pergerakan prajurit infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina melalui sebuah drone. Seperti yang terlihat dalam rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Selasa 20 Februari 2024. Dalam rekaman tersebut menampilkan adegan detik-detik kelompok militer Rusia dalam menjatuhkan granat untuk memburu prajurit Ukraina yang terdeteksi. Sekitar 15 ledakan terjadi dan memicu kepulan asap yang tebal seperti yang terlihat dalam rekaman. Disebutkan dalam narasi unggahan, serangan baru tersebut dikirim oleh Master Drop Rusia terhadap marinir angkatan bersenjata Ukraina yang berada di sisa-sisa pemukiman di wilayah Krim. Sejauh ini tidak diketahui pasti berapa jumlah tentara Ukraina yang tewas dan terluka imbas serangan dari kubu Putin. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.